kita kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Gimana arti jodoh buat kalian? Kalian berdua kan kasihan belum punya jodoh ya. Menurut kamu jodoh itu apa, Sayla? Kalau menurut aku jodoh itu adalah rahasia Tuhan, A. Rahasia Tuhan. Iya. Karena kita nggak akan pernah tahu ya jodoh bener kita gitu. Sekalinya misalkan bersatu, tapi kalau misalkan Tuhan mengatakan tidak bisa bersama, ya udah, nggak akan bisa bersama. Kamu dalam, kenapa nah, Sayla? Bijak banget sih. Kenapa Sayla ngomong gitu? Karena dia udah terlalu sering ditinggal. Dia ngerasa ini jodoh gue, ternyata bukan. Kalau menurut lu, Ding? Kurang lebih hampir sama sebenarnya, Bi. Jodoh itu ya di tangan Tuhan lah. Maksudnya manusia bisa merencanakan, ya kan? Iya. Tapi apa boleh baut. Apa boleh buat. Iya, apa boleh buat. Makanya kita berdoa terkadang sama Tuhan, sama yes Allah. Ya Allah. Dekatkan. Kalau dia jodohku, dekatkanlah. Dekatkanlah. Ya Allah. Kalau belum dekat, tolong tempelin, ya Allah. Ya Allah, kalau belum dekat, deketin terus dong. Ya Allah, deket. Mana sih Allah? Kok gak ada-ada sih Allah? Kasihan banget kalau kayak gitu. Harus gigi. Mendingan gini. Gue mau hadirkan ini buat lu nih. Jodoh. Serius lu? Cocok. Ih ampun Kak Gading. Mau jodoh-jodohin gua? Iya. Lu tipenya mau kayak gimana? Aduh gua juga lagi ngaburu-buru, Pi. Iya tapi Kak Gading coba aja lah. Jadi banyak pilihan. Kan udah ada yang itu, yang ini AA kenalin. Kita coba ya. Ya. Kita coba ya. Oke bos. Gua pakai itu dulu. Buat Gading Martin, tolong dong. Wow. Ya, emang lo tahu selera gue, Pi? Tahu. Kayak gimana? Selera lu kadang Chinese food. Oh, food sih, makanan. Iya, kadang Chinese food, kadang Eropa. Eurasia. Mau ngomong European bingung ya? Iya, European. Coba lu duduk. Gimana? Dan duduk sini aja. Nah, Kak Gading tutup buat matanya. Apa? Ya tutup usia. Tutup mata. Tolong. Syuting udah pakai masker tutup mata. Iya. Yang kelihatan apanya? Kan biar surprise. Lu hari ini tutup mata, tutup mulut, buka hati. Kita sering mendatangkan. Ini pastinya cewek tipe Gading Martin. Ya ampun, ini gue bilang sama orang rumah syuting loh ini. Iya. Kak Gading mudah-mudahan cocok sama yang ini. Buat Gading Martin. Ladies, tunjukkan kecantikanmu. Ini mah maaf ya, Ding. Ya. Ini gokil kulitnya kayak Giselle. Wah, gokil. Gak usah ditanya, iya aja langsung. Yakin lo? Iya. Hai. Halo. Kak Giselle, suaranya kayak Giselle. Jangan sebut Giselle, ketahuan. Iya. Maaf ya. Dia di kanan gue kan? Iya. Coba, lu boleh kasih pertanyaan. Oh iya kan, pertama kenalan dong, namanya siapa? Nama aku Tasya. Tasya, bukan Giselle, tenang aja, tapi mirip. Nama panjangnya. Oh, Giselle Anastasia. Coba, lu mau nanya apa lagi? Kamu orang apa? Asalnya dari mana? Aku bukan dari Jakarta. Oh, dari mana? Dari Surabaya. Tuh. Ih, Kak Gading main mau pegang-pegang. Kagak, gue lupa. Gue harusnya gak berdiri-berdiri ya. Tanya, iya. Hobinya apa? Kok sama sih dari Surabaya? Tanya. Surabaya. Kamu hobinya apa, Tasya? Aku hobinya, aku suka ngedance TikTok. Wow. Sambil nyanyi-nyanyi. Ya ampun. Suka olahraga ya? Olahraga? Suka, aku suka basket. Oh. Nggak, maaf. Maksudnya kamu suka main basket atau suka cowok main basket? Aku suka cowok main basket. Oh, ya Allah. Aduh. Namanya Tasya. Surabaya. Dan TikTok. Suka basket. Kamu udah punya anak ya? Tanya tinggal di mana? Ya, kamu tinggal di mana, Tasya? Aku di Rempoa. Oh, dekat Kak Gading, dekat. Rempoa, lu inget gak? Rumah lu yang dulu bareng. Bareng. Ya, sama ya. Jadi gimana, Gading? Tasya, ah? Tasya, oke nih. Ya, kalau
Gimana dong? Tapi sukanya main basket. Kamu enggak suka yang main golf? Enggak apa-apa, yang penting ada olahraganya. Terima Kak Gading apa adanya. Sebenarnya kalau udah ngobrol sih Kak Gading udah cocok ya Kak. Kalau ngobrol iya. Iya. Ngobrol, cuman kan gue emang nggak buru-buru ya. Jadi lo, yes or no? 3, 2, 1 Temenan aja dulu lah, nolak. Gila sombong lu nolak. Nggak perlu temenan. Berarti lu masih ada karena ini mirip-mirip nama, mirip masa lalu. Gue bilang dari Surabaya, jadi lu nggak apa? Ini cakep lu. Cakep ya, Bing. Tapi gimana Kak Gading? Udah mau temenan aja. Iya, temenan aja dulu iya, kan. Iya, temenan Kak Gading. Oke. Banyak. Gading buka matanya. Buka mata. Eka, mata. Buka matamu. Bi, ralat. Gak bisa. Ralat. Gak bisa. Mau. Gak bisa nih, kamu buka maskernya dong biar kelihatan wajahnya juga. Tuyo. Tuyo. Makanya bilang-bilang. Kalau tadi gak mau. Ini gua buram. Maaf nih Chinese food ini tipe lu enggak nih? Ci. Tuh. Eh Gading enggak mau. Aku mau. Kan kita sekomplek nih, sekomplek bebas lah main rumah rapi apa rumah gua. Jadi ternyata Gading ini tapi pasti lu nyesel lu enggak mau lu. Enggak, gua enggak sekarang mau nyari teman. Ya udah Tasya. Tasya, beneran namanya Tasya ya? Tasya, iya. Mau lihat KTP-nya. Ya ampun. Orang bener namanya Tasya. Kartu keluarga udah ada belum? Belum. Tasya, nanti kabarin aja ya kalau mau main ke rumah Kak Gading, kita ya. Janjian. Kamu udah tahu alamat ya kan? Udah tahu ya. Di Rempoa? Bukan, Kak Gading di Andara. Sekarang itu Rempoa, rumah yang dulu. Tepuk tangan buat Tasya. Tasya, makasih ya Tasya. Makasih Tasya. Ayo Tasya. Gue mau anterin. Cakep emang ya? Iya. Yang orang kreatif masih pegang nomor teleponnya kan? Sip. Hati-hati Tasya. Tasya. Oke, sekarang lu. Lagi. Ada lagi? Ada lagi. Tadi lu tolak. Ya ampun, tuh luar biasa banget deh ke Kak Gading. Sayang dia sama gue ya. Iya. Baiklah, nanti kamu ya. Iya, Ini Gading dulu, episode ini Gading dulu ya. Udah dikasih kerjaan, dikasih jodoh. Oke, Gading tutup matanya. Kita akan bagikan, ini dia. Jodoh calon selanjutnya. Wanita cantik, tunjukkan kecantikanmu. Ya. Lagunya lagu film lu tuh kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Jangan ngomongin duda, pesan-pesan duda lu. Oke, wanita cantik sekarang sudah ada di sebelah kanan. Udah ada ini? Iya. Halo. Coba kamu boleh sebutkan nama kamu. Aku. Ya. Sela. Kan Sela. Panjangannya Sela on Seven. Kamu asalnya dari mana, Sela? Aku. Jogja. Dari Jogja. Kamu tahu Gading Martin ini kan artis? Apa yang kamu suka sosoknya dari seorang Gading Martin? Gading itu gak pernah marah. Gading itu gak pernah marah? Gak pernah marah. Kamu lihat di mana dia gak pernah marah? Infotainment, katanya gitu. Di infotainment. Tapi aku ingat seseorang deh, seorang wanita yang pernah mengatakan itu sama Kak Gading. Iya, mungkin. Siapa tuh? Deh. Ya. Coba sekarang lu boleh nanya, Ding. Tentang pria idamannya atau apa bebas. Kamu sukanya cowok yang kayak gimana? Pertama ya, dia mesti laki-laki. Ya Allah. Yeah. Yang kedua, dia jantan. Oh iya. Pernah dapat yang gak jantan ya, Shay? Ini kamu pasti kamu tipenya humoris ya? Oh iya. Oh. Kayak kamu gitu. Coba lu tanya lagi nih. Kamu lebih suka diselingkuhin apa selingkuh? Aduh. Oh, no. Aku mau dua-duanya karena udah pernah. Oh, kamu udah pernah selingkuh? Udah. Udah pernah selingkuh? Udah. Udah pernah diselingkuhin? Udah. Oh, jadi enggak mau sakit. Oke. Terus mau nanya apa lagi nih mumpung
Maaf ya, 3 pertanyaan lagi ya. Waktunya habis, ini mau dibawa ke room 55 nih. Mau karaoke. Mau karaoke. Mau karaoke, nyanyi sama temen. Bi, Rabi yang tanyain, Bi. Oke, gue mau nanya nih ya. Iya. Boleh gak cerita dulu masa lalu kamu sama salah satu, mungkin masa lalu kamu, mantan kamu yang indah. Yang indah dan yang buruknya. Iya. Yang indah banyak, coba. Yang buruk juga banyak. Yang indah dulu yang... Berarti yang... mantannya dia banyak nih, Bi. Banyak, yang indah. Ntar dulu, kalau pacar dikit, selingkuhan banyak. Oke, bagus. Kamu berarti satu aliran sama saya. Iya. Oh, ini Rabi. Rabi versi cewek ya? Ini Rabi versi cewek. Yang penting kan belum kawin. Iya, dulu kan belum nikah. Iya. Coba. Jadi, dulu ya, aku tuh punya pacar. Dia itu hobinya bahagiain aku. Hobinya bahagiain kamu? Suatu ketika, dulu tuh ada handphone. Dari... Itu pertama kali baru keluar bisa foto. Jadi handphone merek itu pertama kali keluar langsung kamu beliin? Iya, padahal aku tahu dulu kan dia kondornya belum seberapa. Gedean gue. Berarti dia sayang sama kamu? Iya, langsung beliin. Rabi, kalau masalah yang kurang enak belum. Jadi suatu ketika masih ada lagi, aku bilang gini, masa laki-laki masih pakai mobil orang tua, dia beli Ferrari itu langsung, Rabi. Oh, berarti mantan kamu itu bagus banget. Lagi. Masa laki-laki, aku gak mau aku sama laki-laki masih tinggal sama orang tua, dia beli rumah omnya, Rabi. Luar biasa. Iya, hebat. Itu yang bagusnya, yang buruknya apa yang buruknya? Tapi kamu berarti punya pengalaman cukup banyak ya? Banyak. Itu kan udah pacaran kayak gitu enak, terus iya. kenapa bisa putus? Ya, mungkin kamu ada nggak pengalaman kamu putusnya kenapa sama bayangin mantan kamu itu? Ya, bayangin, kita 2,5 tahun pacaran, dia nggak pernah marah. Apakah dia manusia? Kan manusia bisa marah ya? Jadi kamu sama mantan kamu itu dulu nggak pernah marah? Tapi aku nyari ribut, sampai aku selingkuh pun dia nggak marah. Kamu selingkuh pun dia nggak marah? Padahal kita mau panjang-panjangin, mau bikin penasaran. Si Garing, gue ngeliat si Garing mikir, itu kayaknya cerita gue. Kayak gue. Hari ini spesial, ternyata Astrid Tiar mantannya Garing datang ke acara Oke Bos. Kita akan korek-korek bagaimanakah kisah mereka yang dulu dan sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Ya, Bos.